Areal gambut ini terbakar kira-kira 5 hari yang lalu, yang diakibatkan oleh aktivitas pengerusakan hutan alam dan gambut yang terjadi hingga hari ini. Kebakaran ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kebakaran ini juga telah menimbulkan pelepasan emisi karbon yang sangat besar, yang berdampak kepada perubahan iklim secara global. Semestinya kebakaran ini tidak perlu terjadi bila pemerintah Indonesia bisa memastikan pengerusakan hutan alam dan gambut dihentikan. Greenpeace telah melakukan pengecekan ke lapangan dan kami menemukan kebakaran yang terjadi justru berada di konsesi-konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri. Bahkan pada beberapa titik kami menemukan kebakaran menjalar ke hutan alam. Kami bisa melakukan ini berkat bantuan Anda. Terima kasih, dan kami masih membutuhkan bantuan Anda untuk memastikan hutan Indonesia bisa diselamatkan.